Penyebab kematian misterius wali kota Seoul, Park Won-sol, akhirnya terungkap. Setelah sempat dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, di Gunung Bugak yang terletak di daerah utara Seoul, penyebab kematiannya pun dikaitkan dengan skandal pelecehan seksual terhadap mantan sekretarisnya. Dalam surat wasiat yang ditemukan di kediaman Park Won-sol, almarhum menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah bersamanya selama hidup. Terlebih, ia mengungkapkan permohonan maaf kepada pihak keluarga akibat perbuatannya yang menimbulkan penderitaan. Park yang sudah menjabat sebagai wali kota Seoul sejak tahun 2011 ini pun meminta jasadnya untuk dikremasi, di mana abunya akan disebar di makam kedua orang tuanya.